Ini banyak TPS semua dah keluar yang berbatang. So memang it is inevitable. Inevitable. Whatever. Ya, what's up guys? You're watching Zevan channel. So guys, jom saya nak review CWS flagship yang terbaru daripada Trania. Ini yang dinantikan, iaitu Trania Nova. Trania Nova ni memang dia punya latest, kira katakan flagship CWS diorang. Yang selama ni diorang keluar hanya macam budget range, tapi diorang sekarang ni mencuba melangkah ke arah yang lebih, kata orang, flagship punya range through wireless earbuds. So, antara spek dan feature dia, dia ada Bluetooth 5.3 dan gunakan chipset daripada Qualcomm, iaitu QCC3072. So memang ini antara latest punya chipset untuk true wireless earbud daripada Qualcomm. Support Apex Adaptive, Apex Basic, AAC serta SBC codec. Driver setup 12mm single dynamic driver, 9 jam sekali penggunaan. Wah, battery life dah, battery life 9 jam. Dan juga campur dengan charging case total 36 jam. Memang cukup-cukup lama. Ada active noise cancellation, boleh cancel up to 43 dB. Dan juga ada transparent mode, multi-point connection, IPX Pro waterproof rating, ada gaming mode dan yang paling penting ada app support. Macam sebelum ni ada model Trania T6 sudah ada app support. So yang model yang terbaru ni of course lah kena ada app support supaya korang boleh adjust macam-macam kat dalam app dia. Dan tak lupa juga ada pun ada support wireless charging lah, untuk kalau korang tak nak guna secara wired, korang boleh charge secara wireless. So pertama dari segi dia punya design untuk Trania Nova ni, so design ini memang bagi saya tak adalah something special. Bagi agak-agak typical lah, agak typical. So dia memang comparable lah dengan yang model yang baru juga, iaitu Trania T50 ni . So dia punya charging case pun boleh katakan lebih kurang sama sajalah sizing dia . Dan pembukaan pun macam ni, sebiji lah. Dan dia punya design dia ni of course berbatang. Saya tahu memang satu orang tak suka design batang, tetapi sekarang ni banyak TPS semua dah keluar yang berbatang. So memang it is inevitable. Inevitable. Whatever. Okay. So dari segi dia punya design memang design batang lah. So memang quite CBG dengan Trania T50 yang memang lebih kurang sama lah dia punya design. Cuma bezanya ini lebih kurus sikit lah. Batang ni, stem ni lebih kurus sikit bandingkan T50 ni. Dia macam ada kembang sikit lah kat bahagian atas sini. So dari segi keselesaan dia, Trania Nova ni boleh bagi yang agak typical punya fitting lah. Sebab ini design berbatangan, tak semua orang akan selesa. Tapi bagi saya, untuk telinga saya macam it's quite typical lah. Dia rasa macam okay je lah. Kalau korang pakai ear tip yang sesuai, korang akan dapat fitting yang okey lah. Dari segi microphone dia untuk Trania Nova ni, bagi saya macam average. Macam typical lah dengan TWS yang lain-lain. Macam contoh T50, saya dah compare, dua-dua ni lebih kurang sama sahaja. Same goes yang ada satu lagi ni, QCY-T13 ANC. Ini pun lebih kurang sama sajalah. So macam dunia microphone ni, boleh kata average lah. So-so sajalah. So korang nak guna untuk calling, boleh sajalah. So korang boleh dengar sikit lah dia punya microphone test ni. Testing 1, 2, 3. So guys, inilah cubaan microphone Trania Nova. Cubaan 1, 2, 3. Okay, tengah guna microphone . So cubaan microphone 1, 2, 3. Cubaan microphone 1, 2, 3. Dari segi dia punya sound quality. So ini the best part lah untuk TWS ni. So sound quality untuk Trania Nova ni memang dia cukup lain-lain lah daripada yang model yang sebelum-sebelum ni. Even dengan yang model terbaru ni pun ada kelainan sikit lah untuk yang Trania Nova ni. So Trania Nova ni dia punya signature sound dia ialah Mal-V shape. Dia naik sikit dekat bahagian bass dan treble, tapi dia tak terlampau engaging yang terlampau V sangat lah. Dia macam just slightly elevated bass, slightly elevated treble lah. So macam compare dengan yang Trania T50 yang sebelum ni, Trania T50 ni lebih neutral, dia lebih balanced. Tapi ini dia lebih, kata orang, bass dia lebih engaging sikit dan treble pun lebih sparkling sikit lah. Sama juga kalau saya compare dengan AirPods Pro V2 ni. AirPods Pro V2 ni pun neutral sounding. Cuma dia ada sedikit slightly bass boost, slightly lah. Tapi still, ini bass dia lebih, kata orang, lebih engaging lah berbandingkan AirPods Pro V2 ni lah. Dari segi dia punya technicalities, dia punya separation, dia punya soundstage dan juga imaging,
Bagi saya dia cukup average lah. Macam dia tak terlampau, kata orang, cramp sangat. Separation pun cukup-cukup okey. Dan juga imaging ni pun cukup-cukup, kata orang, precise lah. So untuk overall sound quality, saya boleh bagi dalam 8 per 10 lah untuk Sony Nova ni. Plus pula sebab apa, dia ada app support, korang boleh EQ lagi lah. Macam best, macam saya biasa dengar, memang saya selalu dengar yang dia punya default sounding. Tapi kalau saya guna untuk balance, dia akan naik sikit lah vocal. Mix area tu dia akan lebih, apa kata orang, lebih forward sikit. Dan kalau naik bass, dia akan bass dia lebih engaging lah. Dan juga kalau korang rasa tak puas hati, korang boleh manually EQ lah dekat dia punya app dia lah. Dan sikit dia punya connection serta dia punya control. So nak connect sangat mudah, buka saja charging case, dia akan ke pairing mode. So nak connect pun sangat-sangat pantas. Plus pula air punya connection pun cukup-cukup average lah. Macam basic untuk true wireless earbud. Kalau jauh sikit tu, of course akan dia putus-putus sikit. Tapi still dari segi dia punya overall performance, connection cukup-cukup stable lah. Dan plus pula ada multi-point connection, korang boleh connect dua device serentak. So memang sangat-sangat convenient lah feature ni. Dan dari segi dia punya touch control pun sangat-sangat responsif. Kadang-kadang tu responsif sebab apa? Kadang-kadang kan dia punya, apa yang saya agak annoying, dia punya touch control dia letak kat bahagian sini tau. Kadang-kadang tu kita nak adjust dia punya earbud ni, kita accidentally tersentuh dan terplay lagu lah. Tu macam agak annoying. Tapi touch control yang paling-paling saya suka ialah pada AirPods Pro ataupun AirPods Pro V2 lah. Sebab apa, dia punya touch ataupun dia punya control semua dekat bahagian batang sini. Tapi dia bukan touch lah, korang kena squeeze. Korang kena squeeze untuk korang interact. Itu yang paling, kata orang, paling-paling apa, practical. Paling-paling practical sekali. Tak perlu macam korang nak adjust tu, takkan ada accidental touch untuk korang apa, nak adjust sajalah. Nak adjust tiba tersentuh, terplay lagu ataupun ternaik volume ke. So memang agak annoying lah. Tapi still overall touch control dia memang sangat-sangat responsif. Dan plus pula dekat app tu korang boleh adjust dia punya touch control. Nak tukar-tukar single tap, double tap tu, nak tukar play pause apa, ikut pada suka hati korang lah. Dari segi dia punya active noise cancellation serta transparent mode. Okay, untuk tiap Astranya ni, yang saya rasa ini antara yang first lah, yang ada feature ANC dan juga transparent mode. So, bagi saya yang saya dah selalu menggunakan AirPods Pro V2 dari segi dia punya ANC serta transparent mode dan juga ada few true wireless earbud lain, macam contoh Irfan Air Pro 3 yang ada ANC serta transparent mode dan macam-macam lagi yang lebih budget punya range. Tapi untuk yang bagi bagi saya Astranya Nova ni, untuk performance ANC dan transparent mode ni, saya boleh kata very so-so lah. Macam nak up to, kata orang, expectation saya lah. Saya mengharapkan dengan pricing macam ni, dia at least lah boleh bagi similar performance macam Irfan Air Pro 3 lah. Sebab dia punya pricing tu lebih kurang sama. Tetapi dari segi dia punya performance ANC, quite below lah. Below average. So macam, agak saya agak kecewa kat situ lah. Agak kecewa dari segi performance ANC serta transparent mode dia lah. So macam, yes, kita on tu dia akan juga reduce lah noises tu. Cuma dia macam betul-betul tak rasa the difference. Tak much different. Same goes dengan transparent mode dia. Bila nak nak berbual dengan orang tu sangat-sangat susah lah. Sebab kita voices tu still muffled. Rasa macam kedap lagi. Dia tak rasa betul-betul 100% transparent. Saya rasa tak sampai 50% pun transparent mode dia ni untuk kita boleh dengar noise ataupun voices daripada luar lah. So macam very below average punya ANC serta transparent mode untuk this price range. Saya boleh kata ni mungkin lebih kurang sama macam Realme Buds Air 3 punya ANC serta dia transparent mode lah. So but still pricing untuk Realme Buds Air 3 tu lebih murah sikit lah. Tapi ni saya cerita ni in terms dari segi dia punya ANC serta transparent mode saja, tak kira dari segi dia punya feature lain, bateri ke, dia punya sound quality ke, itu lain cerita. Ini dari segi saya cerita ANC serta transparent mode sahaja. So dia punya, so saya boleh bagi rating untuk ANC transparent mode ni, saya boleh bagi dalam 5 per 10 sahajalah saya boleh bagi. Seterusnya dari segi dia punya latency, so dia ada gaming mode. Korang nak buat main game, tak ada masalah. Dan korang boleh tengok sini lah latency test ni dan korang boleh nilai sendiri. Dan yang terakhir dari segi dia punya battery life. So battery life ni macam dia kata ada 9 jam sekali penggunaan. So penggunaan saya biasa akan on ANC, kadang-kadang on, kadang-kadang off, ke transparent mode, switch between that mode.
Dengar lagu straight dalam lebih kurang 2 jam macam tu. Lebih kurang 2 jam saya guna. Volume lebih kurang dalam 70-80% lah. So, bateri lah dia boleh turun lebih kurang dalam 10%. Lebih kurang 10% lah. Memang bateri lah dia ni memang cukup kuat lah. Itu yang saya puji. Bateri lah dia memang cukup-cukup kuat lah. So, guys, ada konklusinya. Trinity Nova ni dengan harga dalam RM299. Adakah berbaloi untuk korang angkat? Jadi bagi saya, kalau korang nakkan something new from Trania, korang memang peminat setia Trania, korang dah guna Trania T10B dia, T20 ke, T30 ke, ataupun korang dah try juga yang T50 yang terbaru ni, nak mencuba something new juga daripada Trania yang kira flagship punya model untuk TWS orang, itu Trania Nova ni korang boleh katakan cukup-cukup berbaloi lah. Sebabkan dia ada feature yang cukup banyak, ada multi-point connection, battery life pun kuat. Kalau korang pengguna Android, korang boleh utilize dia punya Apex Adaptive punya audio codec. So, high quality punya audio transfer rate. Cuma apa yang saya tak berapa berkenan ialah dari segi dia punya ANC serta transparent mode ni macam agak below average lah. Guys, kalau korang minat dapatkan Trinity Nova ni, saya akan sertakan link di description. So, right guys, that is all for this video. Hope you guys enjoy it. Don't forget to like, follow and subscribe to the fan channel. And I'll see you guys in the next video.